Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bertemu di Bung Dio Free Mining Info. Oke guys, ada berita penting ya buat teman-teman nih. Ini dapat dari grup Telegram P Network Indonesia. Nah ini dia teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya yang KYC-nya tertunda, itu sudah tersedia fitur untuk mengulang. Jadi silakan masuk ke KYC P di P browser untuk resubmit data dan menyelesaikan aplikasinya. Jadi ini sepertinya KYC Anda membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Untuk mempercepat proses, Anda dapat mengedit dan mensubmit aplikasinya kembali. Jadi mungkin mungkin ada kesalahan ya, atau mungkin ada pengambilan foto selfie yang kurang tepat ya. Jadi mungkin teman-teman bisa kirim ulang, diulangi lagi untuk KYC-nya ya teman-teman ya. Jadi pastikan KTP-nya itu benar, terfoto dengan pas ya. Lalu ikuti ketika foto selfie ya, ikuti gerakan yang disuruh, diperintahkan di aplikasinya. Misalkan disuruh kalau saya waktu itu disuruh senyum, jadi udah senyum aja yang lebar. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil verifikasi dari validator ya teman-teman ya. Karena nanti kan untuk membuktikan bahwa manusia asli dan bukan robot, yaitu kita diem dan nanti kita tersenyum. Nah itu kan terlihat nanti bahwa itu manusia biasa dan bukan robot. Jadi buat teman-teman ya yang masih statusnya in review atau masih dalam proses review, silakan segera kirim ulang atau resubmit. Jadi bahasa kalau Indonesia Inggrisnya di sini resubmit ya, tapi kalau sudah di Indonesia kan jadi kirim ulang. Jadi buat teman-teman ya, segera ya yang pending-pending. Nah, semoga semuanya bisa lulus KYC dan segera masuk ke poin checklist nomor 7 ya, segera diselesaikan nanti untuk proses migrasi datanya. Kok migrasi data? Migrasi saldo manet ya. Biar nanti bisa segera digunakan pada saat enclose manet untuk membeli barang lah ya, atau mungkin barter bahasanya di marketplace. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman ya update-nya ya. Jadi buat teman-teman yang belum join, silakan kalau mau join mumpung masih bisa main yang lewat handphone ya. Siapa tahu juga langsung nanti ada undangan KYC. Silakan saja. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.